itu untuk Pak Dirjen dan Pak Rektor. Kalau untuk para dosen sudah jelas, berkat mereka lah para guru bisa hidup di lapangan, bisa mempertanggungjawabkan profesionalisme. Betul apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi. Sangat wajar kalau orientasi PPG itu lebih kepada kesejahteraan. Itu manusiawi dan wajar. Bahkan tadi ada yang 5 kali tidak lulus. Ini dengarkan sahabat. Sahabatku guru-guru yang hadir di hadapan saya guru SMA 1. Anda dengan saya sama-sama guru yang kesehariannya di ruang kelas. Catat, ruang kelas itu adalah penentu suksesnya peradaban. Kalau Anda bermasalah di ruang kelas, maka bangsa ini akan bermasalah. Ruang kelas adalah rahimnya peradaban. Kembali, sahabat semua para guru, lulus PPG itu memang sulit jatuh bangun. Tapi jauh lebih sulit lagi adalah Anda harus lulus PPG dalam tanda petik. Sekali lagi, Anda harus lulus PPG di hadapan peserta ini. Tadi Ibu Direktur konsepnya guru yang memesona. Bisakah Anda menjadi guru yang memesona di hadapan peserta ini? Guru yang dirindukan. Guru penggerak itu identik dengan guru yang kreatif, guru yang inovatif, guru yang menggagas pemikiran-pemikiran tingkat tinggi, guru yang menginspirasi, guru yang memotivasi, bukan guru yang menghakimi karena keterbatasan anak ini. Jadi jangan coba-coba menghakimi anak ini. Mentang-mentang sudah lulus PPG, woi kamu. Jadi sahabat semua, please mohon apresiasi setinggi-tingginya peserta didik agar dinamika keberagaman serta latar belakang peserta didik yang berbeda-beda tetap sama ke depan. Dia harus menjadi penghuni masa depan yang sukses. Gagal dan suksesnya anak didik pada masa yang akan datang itu terkait dengan hebat dan tidaknya Bapak Ibu guru mengajar di ruang kelas. Lulus PPG gampang, saya juga sudah lulus, istri saya juga lulus. Tapi luluskah Anda di hadapan anak-anak didik Anda? Bahkan ada yang mengatakan suatu saat Anda bisa masuk surga karena tangan anak didik Anda meraih Anda untuk masuk surga. Sahabat semua ingin panjang berbicara kepada Anda, orang-orang yang sukses hari ini, terakhir, jadilah guru-guru yang berprestasi dan berdedikasi tanpa batas. Kalau sahabat semua tidak atau belum mampu menjadi guru berprestasi secara formal, ada kompetisi ya, guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi, maka saya meminta kepada sahabat semua, setidaknya bapak dan ibu mampu menjadi teman terbaik dari anak didiknya yang senantiasa mengasuh, mendidik, mengajar, mengasuh, sehingga setiap hari ada sesuatu yang didapatkan oleh peserta didik. Terakhir, mohon sahabat semua, mari kita rawat organisasi profesi PGRI. Guru-guru yang hebat idealnya masuk di organisasi profesi PGRI. Ini endorse dari PGRI. Saya guru SMA, karena saya menjadi pengurus PGRI, sering sekali saya bertemu dengan Bapak Dirjen. Bersalaman hangat dengan Pak Rektor, dengan para menteri. Tapi kalau Anda tidak mengurus organisasi profesi, ada dunia lain yang tidak Anda jaga. Maka setidaknya guru harus hidup di dua alam. Alam formal sebagai tenaga pendidik, dan amanah undang-undang nomor 14 tahun 2005, Anda wajib menjadi anggota atau pengurus organisasi. Camkan itu. Lulus PPG tapi tidak masuk organisasi profesi, itu bermasalah. Tingkatkan kompetensi Anda bersama organisasi profesi yang menurut Anda berjodoh dengan Anda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sukses untuk kita semua. Tetap berhikmat, tetap bermanfaat. Semoga apa yang kita terima dari negara dalam bentuk gaji, dalam bentuk TPG, semua terkiparati oleh profesionalisme kerja kita. Jadilah guru yang baik, jadilah guru yang hebat. Tetap menjadi guru penggerak dan merdeka belajar konsep Mas Nadiem, kita sambut dengan optimis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ibu Nurlah
sebagai Ketua Pusat PGRI. Sambutan perwakilan pusat disampaikan oleh Saudari Ulfah Samratul Fuada, SPD GRI.